Gimana ini teh? Bang Jarwo, katanya mau maju, tapi janjinya tak pernah menentu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adit, Dennis, sebentar ya. Iya, Kang. Emang Bang Jarwo sama Bang Soponya belum datang, Kang? Ya, begitulah, Dit. Saya sendiri juga jadi serba salah, tapi ya sudahlah. Adit bantuin, Kang. Yudin. Iya, Dit. Jangan, Dit. Nanti malah ngerepotin. Tenang aja, Kang Ujang. Ya, sudahlah. Sok atuh, Mangga. Ayo, Den. Iya, Dit. Kamu udah paham tak maksudku? Sama? Yang mana, Bos? Soal bisnis catering sendiri itu loh. Kayak bundanya Dit, tinggal masak doang, seng-seng-seng, terus dapat duit. Enak loh? Iya, Bos. Jadi, ntar aku tinggal ngomong sama Baba Cang. Kalau mulai hari ini, kita nggak bisa lagi tuh nganter-nganterin barang. Oke? Oke, Bos. Daripada kita kayak gini terus, apa? Komisi dipotong melulu sama Baba Cang. Utang juga nggak lunas-lunas sama Kang Ujang. Gimana? Kamu beneran setuju, toh? Iya, Bos. Setuju. Kalau kamu udah setuju toh, kita ini bisa bisnis catering sendiri, kan enak, gitu. Kita bisa berangkat haji bareng, terus kita bisa bisnis restoran, pasti ingat toh kamu. Atau ya, kalau kamu punya bisnis sendiri ya juga enggak apa-apa, terserah kamu lah pokoknya sama. Ya, sekarang nih kita berarti tinggal cari orderan nih kalau kayak gini. Nyarinya di mana, Bos? Ya ini, kita kan lagi nyari orderan buat bisnis catering kita, oke? Emang orderannya ditaruh di mana, Bos? Apa? Tapi... Apa? Itu... Soal bagi hasil, ya tenang tuh ya. Kayak biasanya aja tuh loh. Aku 80%, lah kamu sisanya, oke? Adil tuh. Tapi, Bos, itu warungnya Baba Cang udah kelewatan. Apa? Jarwo. Iya Bang Haji, iya. Tumben. Gini, Ane ada acara di musholah buat syukuran. Ente bisa bantuin konsumsinya? Kira-kira buat 50 orang. Alhamdulillah, ya Allah. Baru juga niat, langsung dapat berkat. Waduh. Nah kok kayak Kang Ujang ya. Beres Bang, beres. Tapi Wo, kagak ada DP-nya dulu. Ntar aja sekalian kalau udah beres semuanya, ya? Iya Bang, it's okay, tenang aja. Saya tak langsung nyapi dulu ya Bang. Okay, let's go dulu ya. I love you, Peres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, beres. Alhamdulillah. Ini Kang Ujang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kang Ujang, Dennis. Waduh, luar biasa ini. Kemana aja tuh Bang Jarwo? Tenang Kang, tenang. Gini loh. Ini suara apa tuh nih? Gini loh. Kang, saya ini mau nawarin bisnis. Bisnis? Sini Den, aku yang bawa. Gini Kang, saya tak minjem gasnya dulu ya. Nanti langsung tak ganti buat tabung sekaligus. Emang mau buat apa, Bang? Bisnis catering. Bingung mesti ini. Gimana ya? Bukannya saya tidak percaya. Tapi, apa Bang Jarwo punya daya bikin bisnis catering jadi berjaya? Ntar malah saya yang terpedaya. Kang Ujang, tapi kan... Kenapa saya jadi buruk sangka begini? Nah, itu Kang. Okelah kalau begitu. Tapi janji ya Bang Jarwo, ntar sore langsung diganti gasnya. Tenang aja, kalau perlu Kang Ujang ntar nyusul aja ke musola. Lihat sendiri, oke? Alhamdulillah. Din,
tolong bantuin bawa ke musola ya. Oke, Bang. Ya, Kang Ujang, thank you banget loh. Nanti pas dibayar langsung tak ganti tabungnya. Oke? Okay? Beres, Bang Jarwo, saya tunggu. Oke. Sip. Bang Haji, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kok sepi ya? Jangan-jangan. Tenang, Den. Assalamualaikum, Bang Haji. Waalaikumsalam. Aduh, ini loh Bang, ini loh. Ini konsumsinya udah siap. Buat 50 orang toh. Besok-besok kalau ada acara lagi, mesen ke saya lagi aja. Tak jamin everything is okay lah. Iya. Tapi kan acaranya buat besok, Bo. Wih, jangan bercanda loh, Bang. Ini banyak banget loh ini yang terkait di sini loh, Bang. Si HP yang bercanda, Wo. Ente sih tadi buru-buru aja. Ini lebih ya, Bang. Ini udah keluar modalnya banyak loh, Bang. Udah bisa kacau nih, Bang. Iya, Bang. Gimana kalau kita bagiin aja, Bang? Iya, Bang. Bagiin deh. Bagiin gimana, Todit? Wah, yuk. Bisa kacau, Todit, kalau kayak gini. Pak Haji, maaf nih, saya habis kena musibah. Kasihan, anak-anak saya belum pada makan. Nah, pas banget tuh, Wo. Nih, insya Allah jadi manfaat. Alhamdulillah, makasih ya Pak Haji. Makasih ya Bang Jarwo. Loh, Bang, itu kok? Wo, kagak ada yang kebetulan dan kagak ada yang sia-sia. Insya Allah, dari kesalahan ente bisa manfaat buat yang lain. Kalau buat ente, jadiin ini pelajaran. Yang namanya bisnis ente harus teliti. Bang Jarwo, mana gasnya? Oh iya, anu Kang, tadi itu anu tapi aduh, sorry. Ya Tuhan, Gusti, Nu Agung. Kumaha ini teh Bang Jarwo? Dua tabung sudah terpakai. Aduh. Dan sekarang semua jadi terbengkalai. Maaf, Bang Jarwo, sorry. Bang Jarwo. Kalau begini mah hutang akan semakin bertambah. Sorry banget. Sabar ya Bang Jarwo. Ambil hikmahnya aja ya, Wo. Ayo berani, jangan berhenti.